Bikin Ayu Ting Ting kecewa, Luna Maya ngaku sedang dekat dengan 3 laki-laki sekaligus. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Luna Maya akhirnya mengungkapkan 3 sosok laki-laki yang sedang dekat dengannya saat ini. Hal itu ia ungkap ketika bermain game bertajuk 5 detik aja bersama Ayu Ting Ting. Mulanya Luna Maya diminta menyebutkan 3 nama laki-laki yang sedang dekat dengannya dalam waktu 5 detik. Tetapi mantan pacar Ariel Noah itu justru menyebutkan 3 nama personil BTS. Kim Namjoon, Kim Taehyun, Jin, Kim Seokjin. Ujar Luna Maya dilansir dari saluran YouTube-nya. Curang banget begitu, selalu begitu kan pastikan, sahut Ayu Ting Ting kecewa, seperti sudah bisa memprediksi jawaban sahabatnya tersebut. Luna Maya pun beralasan bahwa pertanyaan yang dilontarkan bukan sosok lelaki yang dekat di dunia nyata. Karena itu artis cantik ini bisa beralasan 3 lelaki itu dekat di hatinya. Kan dekat di hati belum tentu dekat dengan mereka beneran, ujarnya. Ayu Ting Ting pun menerima alasan Luna Maya karena masih masuk akal sebab pertanyaan yang diajukan kurang detail. Sedangkan sekarang ini 3 nama personil BTS itu memang ada di hati dari menjadi idola Luna Maya, meskipun mereka tidak benar-benar dekat di dunia nyata. Makanya lu kasih pertanyaan yang benar, salah benar juga Kak Luna, dekat-dekat di hati tapi jauh di mata, benar ujarnya. Gagal dapatkan Reino Barak, Luna Maya akui naksir ke Boy William. Ayu Ting Ting beri pesan tajam. Luna Maya memang gagal mendapatkan Reino Barak karena ibarat disalib kiri oleh Syahrini di tikungan terakhir. Dalam perbincangannya dengan Ayu Ting Ting, Luna Maya justru menyebut naksir pada sosok Boy William. Padahal Boy William sang presenter tampan belakangan ini tengah santer digosipkan dekat dengan Ayu Ting Ting. Luna Maya mungkin saja kecewa terhadap Reino Barak yang meninggalkannya usai berpacaran 5 tahun lamanya. Mereka putus pada 16 Agustus 2018 lalu, selang beberapa bulan kemudian Reino Barak menikahi Syahrini pada Februari 2019. Cukup berpengalaman dalam percintaan, Luna Maya menilai Boy William merupakan sosok baik teruntuk Ayu Ting Ting, pelantun lagu Sambalado ini. Bahkan Luna Maya sempat mengaku naksir pada Boy William jika melihat perilaku, sifat, dan sikapnya. Boy ganteng, cakep, pinter, nyari duit, pekerja keras, terus gue suka dia orangnya ambisius, sebut Luna Maya. Menurutnya dengan 6 sifat dan sikap yang dimiliki Boy William, seharusnya Ayu Ting Ting pun jatuh hati pada pria blasteran itu. Gue suka cowok kayak gitu, kalau gue jadi lo, naksir sih yuk, tegas mantan Ariel Noah ini. Terlebih zodiak Ayu Ting Ting dan Boy William ternyata cocok jika merujuk pada ramalan. Ditambah Ayu Ting Ting dan Boy William sejauh ini sedang tidak memiliki pasangan alias jomblo. Ayu Ting Ting adalah seorang janda dengan satu anak bernama Bilqis. Sementara Boy William pria lajang yang sudah menginjak kepala 3. Ayu Ting Ting lahir pada 20 Juni 1992 dan berzodiak Gemini. Sementara Boy William lahir pada 17 Oktober 1991 dengan zodiak Libra. Gue setuju kalau lo sama dia, keduanya pekerja keras, kayaknya cocok dan Libra salib mahal Gemini, kata Luna Maya. Ayu Ting Ting kemudian bercerita bahwa ia juga pernah mengungkapkan suatu hal pada Boy William. Ayu pernah bilang sama Boy William, lo kalau mau sama gue, ayo, tegas Ayu Ting Ting. Tapi ia beralasan bahwa apabila ditakdirkan berpasangan dengan Boy William, maka harus realistis. Menjalin hubungan tidak hanya soal hati, tetapi juga bagaimana materi bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Kita sama-sama kaya, lo butuh gue butuh lo. Kita realistis aja, dalih Ayu Ting Ting. Sampai jumpa.
perceraian Ivan Gunawan kini ikhlas Ayu Ting Ting dan Boy William dekat daripada sama aku. Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting memang pernah ramai dicurigakan oleh netizen. Saat Ayu Ting Ting gagal menikahi Aditya Yusman, sang biduan heboh disandingkan dengan Ivan Gunawan. Sempat dicurigakan Ivan Gunawan akhirnya bongkar hubungannya dengan sang biduan. Ivan Gunawan mengaku tak masalah lihat Ayu Ting Ting dan Boy William dekat. Lantas seperti apa curhatan Ivan Gunawan terkait Ayu Ting Ting? Kedekatan Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting memang sudah terjalin dengan baik bak sepasang kekasih. Tak cuma Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting saja, orang tua masing-masing sudah mengenal baik satu sama lain. Melansir krim.id, Ivan Gunawan kerap mampir ke rumah Ayu Ting Ting untuk sekedar bertemu orang tua sang biduan. Begitu pula dengan Ayu Ting Ting yang mempunyai hubungan baik dengan ibunda Ivan. Namun sampai detik ini hubungan Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting belum bertemu finalnya. Keduanya masih betah melajang masing-masing meski sudah lama dijodohkan. Bahkan Ayu Ting Ting sampai dijodohkan lagi dengan pria lain seperti Robby Purba hingga Victor Agustino. Sedangkan belakangan ini Ayu Ting Ting dijodohkan dengan YouTuber sekaligus aktor terkenal Boy William. Ayu Ting Ting dan Boy William yang sudah teman dekat sejak lama tersebut kembali dekat setelah bermusuhan. Di tengah kedekatan Ayu Ting Ting dan Boy William, Ivan Gunawan turut memberi komentar terkait sahabatnya. Ivan Gunawan mengungkapkan dukungannya untuk Ayu Ting Ting dan Boy William. "Aku senang Ayu Ting Ting mau dekat dengan siapapun, aku senang, aku dukung," ungkap Ivan Gunawan. Ivan Gunawan menyebut bahwa Ayu Ting Ting berhak memilih siapa jodohnya. Bagaimanapun juga dia harus melanjutkan kehidupannya, ada jodohnya, imbu Ivan Gunawan. Daripada terus dikaitkan dengan dirinya yang tanpa ujung, Ivan Gunawan justru mendukung Ayu Ting Ting dekat dengan pria manapun, termasuk sosok Boy William. "Daripada selalu dikait-kaitkan sama aku yang tidak ada ujungnya, juga sayang dan sambungnya." Ivan Gunawan memberi lampu hijau untuk hubungan Ayu Ting Ting dengan siapapun karena ia adalah sahabat baik sang biduan. "Mau Ayu dekat sama Boy, mau siapapun itu, aku dukung karena kita berteman setiap hari bertemu, chemistry kita selalu ada." Sebagai sahabat, Ivan Gunawan turut senang dengan kabar bahagia yang dirasakan oleh Ayu Ting Ting. Jadi kalau ada berita bahagia dari sahabat, ia pasti senang lanjutnya. Sampai saat ini, Ivan Gunawan mengaku berteman baik dengan Ayu Ting Ting. Hubungannya dengan sang biduan juga terjalin akrab. Pasalnya, ia masih bertemu setiap hari saat jadi host di acara televisi.